Okey, untuk projek kali ni, ha inilah kita nak buat wall drop dan ini dia punya drawing. Dan tengoklah berapa karkas kita guna. 1 2 3 4 5 6 7 8. So nak kena buat 8 karkas lah. Dan ini dia punya cut list dia. Ha tengok. Atas ada 4 dan bawah pun ada 4 kotak juga. Dan ini keratan papan-papan. Ha yang ni saya nak tunjukkan cara pun saya takut nanti anda muntah darah pula. Ha, pening sikit lah bab ni. Ha, bab ni mungkin nak kena kelas khusus lah kalau nak belajar yang cut list ni. Okey. Jadi saya tunjukkan lah. Okey. Macam ni dia punya ni. So kita nak kena siapkan lah ni kotak-kotak semua ni. Okey, jadi lepas ni mari kita potong papan. Kita start papan putih dululah. Assalamualaikum dan selamat datang. Jumpa lagi kita dalam channel apa Fadli Haris lah. Hari ni jom kita tengok pula macam mana cara production lah. Daripada production sampailah ke installation, iaitu sebuah wardrobe. Wardrobe kali ni jenis pintu swing lah. Biasanya wardrobe ada dua jenis lah, satu yang pintu sliding dan satu lagi pintu swing. Untuk material kat sini saya gunakan chipboard. Biasa kita boleh gunalah sama ada chipboard ataupun plywood untuk buat dia punya carcass dia lah. Dan pintu kita gunakan melamin juga. So kalau guna melamin ni tak banyak kerja lah. Dia dah siap warna semua kan. Beli-beli papan, beli board tu dah terus sampai dah siap warna. Tak gaduh nak tampal formica bagai. Chipboard ataupun melamin sebenarnya sama je lah. Yang dipanggilkan melamin ni ialah dia punya surface dia lah kat atas chipboard tu, ataupun dia punya finishing lah, macam cat ke atas permukaan chipboard tadi. Soalan yang biasa orang tanya adalah, okey ke guna chipboard ni nak buat wardrobe? Sebenarnya okey sangat-sangat. Kita bukannya buat wardrobe dalam bilik air, kita buat dalam bilik tidur kita kan. So dia nak kena air tu agak mustahil lah. Kecuali kalau rumah kita tu, kawasan rumah kita tu banjir, kot lah dia akan rosak. Lagi satu kelebihan chipboard, ianya tahan anai-anai. Macam dalam chipboard ni dia orang biasa taruh ubat anai-anai tu. So anai-anai tak suka makan chipboard lah. Sebab saya pun dah biasa banyak kali tengok lah, dekat bengkel saya pun ada juga anai-anai. Tetapi dia macam tak sentuh langsung chipboard. Biasanya dia akan serang kayu solid lah, macam kayu pine, kayu getah, apa-apa kayu solid. Plywood pun kadang-kadang dia susah juga. Tapi kalau chipboard ni memang dia tak serang lah. Mungkin tak sedap kot chipboard ni kat dia. Untuk buat wardrobe ni kita memang kena guna banyak sangat board. Sebab wardrobe ni body dia macam dia punya depth tu agak besar, hampir 2 kaki kedalaman dia lah, hampir 2 kaki. Lepas tu dia tinggi pula sampai ceiling height. Sebab tu lah harga dia agak mahal sikit. Cuma kalau boleh jangan compare lah harga wardrobe yang kami buat ni, yang custom ni, dengan wardrobe yang beli siap tu. Kalau wardrobe yang beli siap tu memanglah dia agak murah juga. Cuma kita kena perhatikan lah dia punya material apa dia guna. Lepas tu structure dia macam mana. Kadang-kadang harga murah, kita pergi kat kabinet tu kita goyang-goyang-goyang, dah nak kapan. Tapi selalunya tak tahan lama lah kalau wardrobe yang beli siap ni. Kalau macam wardrobe yang custom ni, insyaAllah lah, saya boleh jamin lah dalam 10 tahun tu kalau anda tak buas tidur dalam kabinet ke main kemah-kemah dalam kabinet, tu dia tahan lama lah, insyaAllah lah. Dah siap potong board, potong plywood, potong pintu semua. Lepas tu saya pasang dia punya aluminium edging lah dekat pintu. Saya buat dia punya aluminium edging secara lagi seorang pasang PVC edging. So macam itulah jalan kerja kami. So cepat sikit lah kalau kita bahagikan tugas masing-masing buat kerja.
So macam ni lah keadaan dekat bengkel. Biasanya saya berdua je lah dengan awang untuk production. Saya pun tak berani nak panggil ramai, takut nanti tak lalu nak bayar gaji. Untuk carcass ataupun body cabin wardrobe ni lah, biasanya kita gunakan dua lah, sama ada chipboard ataupun plywood lah. Kalau guna chipboard ni dia berat sikit lah, bukan berat sikit, berat banyak jugalah. Kalau kita nak installation macam tingkat 5 tu, rasa tercabut kat, memang longgar lah lutut nak mengangkat kerja mengangkat tau. Sama jugalah dengan lift, kalau guna lift pun penat jugalah. Kalau macam rumah bawah tu sedap sikit lah, okey sikit lah kan, taklah teruk sangat. Kalau kita guna plywood ataupun blockboard tu, dia ringan. Jadi kalau macam rasa dia, kita dapat job nak pasang ke rumah flat, ke rumah rumah flat 5 tingkat tu kan, biasa kan, kita gunakanlah blockboard ataupun plywood untuk body dia. Kalau kita guna chipboard, mungkin agak letih jugalah. Tak silap dalam satu hari tu kerja mengangkat-mengangkat je, penat juga tu. Cumanya kalau kita nak gunakan plywood ataupun blockboard, harga tak boleh sama lah macam kita quote harga untuk chipboard. Sebab blockboard dengan chipboard, blockboard dengan plywood ni kita rugi saiz lah, perbezaan antara ni. Sebab chipboard dia 6 kaki kali 8 kaki dia punya lebar dia, kalau macam blockboard 4 kaki kali 8 kaki, so kita dah rugi 2 kaki dari tu lah. Tapi ada apa? Tapi cuma ada ringan lah, senang lah buat kerja. Untuk carcass wardrobe, biasanya saya akan assemble siap-siap lah dekat bengkel. Tengoklah ada setengah orang, dia biasanya dia potong-potong papan, dia pasang edging, kemudian dia install, ada apa, dia assemble dekat site. Tapi macam saya, saya lebih suka assemble dekat bengkel lah. Sebab percayalah cakap saya, inilah yang lagi cepat kita buat kerja. Sebab kalau dekat bengkel ni, kawasan dia luas sikit, lepas tu dia punya tool lengkap. Lepas tu kalau macam kat rumah customer, dia mungkin agak sempit lah kita nak buat kerja kan. Jadi better kita assemble dekat bengkel lah, senang. Cumanya kena bayar lebih sikit lah untuk duit lori, untuk transportation kan. Tapi tak rugi apa pun, kalau kita assemble siap-siap lagi cepat kerja kita. Datang dekat site, terus letak-letak-letak, lepas tu pasang pintu, dah siap. Kalau kita macam lerai kan, bawa bawa sekeping-keping dekat site, kita bila kita dah sampai site, baru kita nak assemble, nak buat ikat skru. Jadi makan masa jugalah. So nampak kat situ pun gaji pun dah mesti bayar, kena bayar lebih lah kan. Dah makan satu hari dua hari lagi lah untuk bayar gaji pekerja. Untuk assemble carcass, biasanya saya akan guna nail gun lah. Terpulang lah kalau kita nak guna nail gun ke ataupun nak ikat carcass dengan skru. Cumanya kalau kita guna nail gun ni, kalau saiz carcass kita tu salah, kita nak buka, nak adjust balik tu, agak susah lah sebab kita dah tembak dengan ni kan, dengan nail gun. Kalau kita guna skru tu, kita masih boleh buka balik dengan cordless. So kena beringat lah, make sure kita punya saiz, kita punya cut list, kita punya potong board tu betul. So masa set measurement dekat site, dekat rumah customer tu, kita ukur lah betul-betul. Lepas tu bila kita nak pecah drawing tu ataupun kita nak buat saiz ataupun cut list dia, make sure dia punya, kita kira betul-betul. Lepas tu kena pastikan lah halangan-halangan lain lah, macam ada beam ke, tingkap ke yang menghalang, semua tu kena kira betul-betul lah. So kalau saya nak ajar pun susah, kita tak boleh nak belajar, memang boleh tunjuk tapi semua tu kena pengalaman lah. Kalau orang yang tahu buat kabinet ni, bila datang site tu, dia tengok keadaan, dia tahu lah ni nak kena buat apa, ni nak kena buat apa. Wardrobe biasanya ada dua jenis, satu pintu swing, satu pintu sliding lah. Cuma carcass untuk saiz, carcass untuk
wardrobe jenis sliding dengan wardrobe jenis pintu swing, bezalah. Kalau macam pintu sliding, dia punya carcass dia kecil sikit, dalam 18 inci macam tu lah. Kalau kita nak buat wardrobe yang pintu swing, carcass dia besar. Walaupun carcass untuk pintu sliding carcass dia kecil, tapi harga dia agak mahal sliding ni, sebab kita nak beli profil tu kan, profil aluminium dia tu untuk buat frame pintu dia tu, memang agak mahal jugalah. Okey, bila semuanya dah siap, sekarang masa installation lah. Kalau kita nak installation untuk wardrobe ni, sebenarnya senang je, sebab carcass dia besar-besar. Jadi cuma yang penat mengangkat lah, yang penat. Tapi untuk pemasangan, dia tak macam kitchen cabinet lah. Macam kitchen cabinet, kita nak kena drill, nak kena gantung cabinet lah apa kan. Kalau macam wardrobe ni senang lah, letak, lepas tu ikat skru. Jadi dia, kalau tak ada masalah, biasanya dalam 1 hari 2 hari siap lah untuk pemasangan full installation. Untuk installation biasanya pun saya berdua je lah, saya dengan awang je dorang. Kalau ramai-ramai nak bawa pun, gaji nak bayar tu perit ke lah. Walaupun dia senang, letak, tapi dia punya leveling, kita nak kena pastikan dia betul-betul level lah. Saya biasa gunakan laser lah. Kalau pakai timbang air ni, dah tak percaya lah timbang air. So tak ingat lah macam mana saya dapat idea pakai laser. Kalau pakai laser ni senang sikit lah. Dia tepat. Lepas tu pastikan dia punya leveling tu betul-betul. Sebab kalau dia punya square tak betul, kita pasang pintu nanti tak cantik lah. Sengit-sengit lah. Macam banyak masalah lah. Kalau dia straight elok je, square betul kan, senang je pasang, tak ada masalah banyak, tak ada banyak sangat kita nak mengejas lah. Lagi satu, kalau jenis macam wardrobe full height ni, kena jaga-jagalah masa set measurement nanti tu, kena ukur lah betul-betul. Kalau tak, akan jadi banyak masalah lah. Lepas tu kita kena peka jugalah dengan kalau ada tingkap ke, ada plug ke kan, ataupun kadang-kadang lampu dia ganggu kan. Semua tu akan datang masalah lah untuk pemasangan. Kalau tak ada, kalau kita kira betul, peka betul-betul dengan keadaan sekeliling tu, keadaan tempat kita nak pasang tu, insyaAllah lah kita boleh elak daripada susah lah. Kalau kita buat masalah lah, elok-elok kerja boleh siap 1 hari 2 hari, boleh jadi berminggu-minggu lah, sebab kita nak kena buka balik, nak kena punggah balik dia punya apa, carcass kan, nak kena potong lah. Jadi dah makan lagi banyak hari lah. So kena sangat-sangat peka dengan keadaan, faktor-faktor keadaan sekeliling. Kadang-kadang pintu dia punya swing kena lampu ataupun terkena kipas, kadang-kadang kita nak elak daripada plug. So nak kena buka balik lah, nak kena adjust balik. Jadi makan masa lah. Bukan makan masa saja, modal barang ni kita nak kena ganti balik, nak kena beli board lain. Lepas tu hari kerja pun makan hari kan. Jadi gaji orang pun kita nak kena bayar lebih lah. So kena beringat lah. Okey, jadi saya rasa sampai kat sini dululah perkongsian saya mengenai pemasangan dan pembuatan wardrobe ni. Kalau ada salah silap tu, saya minta maaf lah. Sebab cakap pun tak pakai skrip, main apa yang terlintas je kepala otak, letih lah nak buat skrip. Apa yang saya terlintas je saya sebut. Kalau ada yang tertinggal nanti, mungkin boleh tanyalah dekat komen, saya boleh jawab lah pelan-pelan. Okey lah, saya rasa sampai kat sini dulu. Terima kasih lah kerana sudi menonton video saya, sudi menyokong video-video saya. Saya memang hargai sangat. Tak sangka lah yang channel
buat wardrobe dengan kitchen cabinet ni dapat sambutan juga. Terima kasih lah yang mana yang duk subscribe channel saya. Okay, jadi saya rasa sampai kat sini dululah. Terima kasih lah kerana sudi menonton. Ada salah dan silap tu kira halal lah. Okay, sampai kat sini dulu. Kita jumpalah di lain arena. Kita jumpa lagi lah di lain-lain video yang akan datang, insyaAllah. Okay, sekian daripada saya. Assalamualaikum dan bye.